Bila Anda berkunjung ke Jawa Tengah, jangan melewatkan waktu singgah di Malioboro. Tempat ini terkenal dengan aneka jajanan dan souvenir khas Jogja. Biasanya kalau waktu weekend seperti ini kita akan disuguhi atraksi kesenian berupa musik juga tari-tarian. Namun kali ini lantaran masih new normal, semua acara hiburan tersebut ditiadakan. Sebagai transportasi kali ini, saya mencoba gunakan kereta api dari stasiun Balapan sampai stasiun Tugu Jogja dengan harga tiket Rp8.000 per setiap kepala. Memasuki stasiun, kita diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Sementara di dalam, satu kursi hanya boleh diduduki oleh satu penumpang saja, lantaran masih dalam suasana new normal. Dari stasiun Jogja untuk menuju Malioboro, cukup dengan berjalan kaki cuma memakan waktu 5 menit saja. Di sepanjang jalan Malioboro hingga Polresta, sudah nampak para pedagang menyambut kedatangan kita, ada yang menjual batik tas, sandal, serta aksesoris dan cindera mata lainnya khas Jogja. Sementara di seberang jalan banyak berjejer lapak-lapak penjual makanan dan masakan khas Jogja. Alat transportasi di sini didominasi dengan kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, sedangkan kendaraan umum hanya ada angkutan tradisional, antara lain becak dan kereta kuda atau delman. Sudah 2006 jalanin Mandong. Kalau sebelum corona lumayan, nah, corona itu macet total, tapi sekarang sudah new normal lagi, hampir
normal lagi sekarang. Sehari bisa dapat berapa trip, Mas? Ya kalau hari ya biasa 1-2 trip. Kalau musim rame ya bisa 6 trip. Ada beberapa nama makanan khas Jogja yang ditawarkan, antara lain bakpia pato, mungko babat, dodol, blengk dengan rata-rata seharga Rp25.000 sampai Rp35.000 per bungkus. Ada hal unik di sini, tidak ada satupun angkot atau angkutan perkotaan di sini, yang ada hanya ojek, beca dan delman. Dari Malioboro, Yogyakarta, Jawa Tengah, Ella Nurlaela Palapati Timus melaporkan.